warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i siraja wa qamara munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi hamalna jami'inna. Teman-temanku sekalian, kembali lagi bersama saya UES, UAS. Not ujian akhir sekolah, but Ustadz Aryo Setiawan yang akan menemani kalian satu bulan suci Ramadan ini untuk menyampaikan beberapa hadis seputar saum Ramadan. Kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah hadis tentang keutamaan berbuka puasa seperti hadis di bawah ini. An Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhuma qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalun nasu bi khairin ma'adul fitrah rahu mutafiq alaih. Yang artinya, dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang akan tetap berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dari hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk menyegerakan berbuka puasa walaupun hanya dengan seteguk air dan satu biji kurma. Sesungguhnya Rasulullah menyukai yang sederhana dan tidak menyukai sifat yang mewah. Selamat berbuka puasa dan selamat menikmati hidangan yang ada. Dan semoga amal ibadah puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.